jumpa lagi dengan aku, Yulfit Mage. Nah, kali ini kita akan mereview Leslie yang akan direvamp nih guys. Apa aja sih perubahannya? Mari kita ulas satu persatu. Berikut adalah screenshot patch notes reform Leslie dari Moontoon. Untuk pasifnya, Little Shoot, physical penetration tetap sekarang diubah menjadi percentage physical penetration sebagai ganti dari crit chance. Nah, menurut kamu, bagusan pasif lama atau baru nih guys? Menurutku sih, bagus yang baru ya. Lebih berguna menghadapi tank yang banyak item debuffnya. Untuk skill satunya, itu mengalami perubahan di gaya larinya yang jadi kelihatan berbeda. Untuk skill 2 Tactical Grenade, sedikit meningkatkan jangkauan penggunaan dan mendesain ulang animasi dan efek visual. Untuk skill 3 atau Ulti Snipe, menambahkan efek pasif yang meningkatkan crit chance Leslie berskala dengan level dan mendesain ulang indikator dan efek visual. Nah, ini yang keren menurut aku, yaitu ultinya. Indikator targetnya berubah. Lalu ketika ada target, ada semacam asap keluar dari samping tubuh Leslie. Terus di bawah bar HP ada indikator peluru ulti. Keren banget kan ini? Oke, untuk mengurangi rasa penasaran para sobat, kita lanjut langsung ke gameplaynya ya. Keep on.
Nah, demikian review tentang Freeform Hero Less lainnya ya sobat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update dari saya. Tinggalkan like dan komen juga ya. Tolong dukung terus channel ini. Bye-bye.